Dan informasi buat para teman Kicomania, salah satu dari motor RPM baik Rambatan Doraemon di promo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Kicomania. Untuk di kesempatan hari ini admin kembali lagi ke Pasar Burung Pramuka, dan kita start dari parkiran bagian belakang ya, yang parkiran motornya. Buat patokan menuju lokasi yang mau kita survei teman-teman, di sini ada Samudra Sawah, pas di depannya ada gang. Tinggal masuk saja terus belok ke kanan. Sebelum merapat ke lokasi, admin ucapkan banyak terima kasih buat para teman Kicomania yang selalu hadir untuk simak konten video channel Master Burung. Dan tak lupa untuk doanya buat para teman Kicomania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, diberkahkan rezekinya nih bosnya nih. Jadi untuk hari ini kita mau coba pantau kios SKJ lagi teman-teman, karena menurut informasi dari bosnya ini stoknya lagi ambiar banget ya. Kira-kira ada burung apa saja dan berapa harganya, kita pantau bareng-bareng. Dan untuk dukungannya teman-teman, jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di hari raya. Hari Selasa ya Mas Dimas ya. Tanggal 12 September kita informasikan kembali buat para teman Kicomania. Stok hari ini bagaimana Mas Dimas? Stok hari ini belarah-belarah Mas Bro. Belarah-belarah ya. Belarah-belarah. Dari kenari bahan gelap hari ini masuk ada 150. Kenari bahan terahnya ada 250-an. Boleh. Terus ada gacorannya 50 ekoran lebih. Lakbet untuk lokal. Terus dalam kebu, kledi butomi, konin, tingkonin, kledean gunung ori Jawa. Tak hijaunya juga banyak banget. Mantep ya. Tak hijau bodi randa. Putih randa, berarti udah gede gitu ya. Kita Mas Bro. Informasi kirim-kirimnya bagaimana Mas Dimas? Informasi pengiriman seperti biasa aja Mas Bro, sekitaran Jabodetabek COD-an. Ntar kalau untuk luar Jabodetabek biasanya di Fiji aja. Video call gitu ya. Video tak. Oke, teman-teman ya yang pengen tahu skill burungnya, video call atau minta video terbaru dari Mas Dimasnya. Ya, ntar sama mau cocok di transfer, barang baru dikirim Mas. Oke, dan mohon maaf untuk di USKC tidak menerima untuk TT ya Mas ya. Kalau TT-nya nggak bisa Mas. Oke, tukar tambah teman-teman maksudnya. Baik, ini informasi sudah cukup lengkap, kita coba pantau ya Mas Dimas ya. Iya Mas Bro, tentunya. Oke, teman-teman, dimulai dari burung Mas Ram Konin. Tersedia ada konin trotolan, jantan, dan ini dari Natuna ya teman-teman, seperti ini untuk tampilannya. Nah hari ini untuk pantauannya stoknya lumayan lagi aman nih teman-teman. Kalau untuk harganya per ekor kena berapa nih konin Natuna Mas Fajar? 90 ribuan ya teman-teman untuk konin Natunanya. Nah ini trotolan jantan teman-teman, rata-rata hari ini tersedia untuk trotolannya nih. Dan selengkapnya kita berlanjut pantau untuk jenis burung fleci teman-teman, tersedia ada fleci bustomi. Nah stoknya kita pantau aman ya, untuk harga per ekornya cukup dinota 30 ribuan. Nanti untuk kelamin tinggal request saja teman-teman. Dan kita berlanjut lagi teman-teman pantau buat selengkapnya, tersedia ada maseran dari King Konin. Ada trotol, ada juga yang metalik teman-teman ya. Stok pun hari ini aman di kiosnya SKJ. Perekornya cukup dinota 45 ribuan teman-teman dari jenis burung King Konin ya. Dan untuk harga cukup terjangkau teman-teman ya. Karena untuk harga normal biasanya dinota 60-70 ya. Bahkan up teman-teman. Nah di sini cukup 45 ribuan teman-teman. Burung-burung sehat teman-teman ya, bukan burung-burung sakit. Nah silakan buat para teman Kicomania-nya yang lagi cari untuk pasaran dari King Konin, tersedia ada metalik, ada juga yang trotolnya. Kita bergeser pantau buat selengkapnya teman-teman, tersedia ada sempur merah ya, sempur dada merah. Stoknya masih tersedia di kiosnya SKJ teman-teman. Nah, ini untuk tampilannya. Untuk sisi harga pun masih terjangkau ya. Di nota 175 masih Mas. 70. 170.000 saja teman-teman ya. Normal di angka 200 bahkan up. Di sini cukup 170.000 saja. Sempur dada merah teman-teman. Dan untuk selengkapnya teman-teman, tersedia ada jenis burung cikrak ya. Nah ini burungnya gede, gradasi warna seperti beranjangan teman-teman. Untuk suara juga oke ya Mas ya. Nah harganya pun sangat terjangkau teman-teman, cukup di nota 25.000 ya. Yang mau koleksi atau mau coba rawat
tersedia di kiosnya SKJ, teman-teman. Silakan. Dan berlanjut ke jenis burung kepodangnya, teman-teman. Tersedia ada jenis burung kepodang Jawa ya. Ini dia untuk tampilannya dan untuk harga di nota berapa nih, Mas? 170.000 saja, teman-teman. Untuk jenis burung kepodang Jawanya. Ini yang satu Bali atau Jawa nih? Jawa juga ya. Oke. Dan kita bergeser, terpantau juga ada stok dari jenis burung sisak biru. Dan ini untuk yang kelamin betina, teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Sisak biru betina kena berapa nih, Mas Inggi? 90. Oke, teman-teman, murah banget ya. Karena normal masih 140, 150 ya. Nah, di sini cukup di nota 90.000. Jadi kita informasikan teman-teman ya untuk perbandingan harganya. Silakan buat para teman di Comania Udisari Cat Biru. Kelamin betina tersedia juga di kiosnya SKJ dengan nota 90.000 saja. Buat berikutnya teman-teman, kita berlanjut lagi pantau untuk burung masterannya. Salah satunya terpantau ada RPM ya. RPM tersedia, rambatan Doraemon pun tersedia, teman-teman. Dan informasi buat para teman Kicomania, salah satu dari master RPM, baik rambatan Doraemon di promo. Normal biasanya kalau rambatan Doraemon dari harga 120 bahkan up, dan RPM biasanya sampai 150.000 ya, teman-teman. Hari ini di kiosnya SKJ, baik RPM atau rambatan Doraemon cukup di nota 100.000-an saja, teman-teman. Silakan ya, saya lagi cari masteran handalnya dengan harga yang cukup terjangkau, salah satunya dari RPM, baik perambatan Doraemon di nota 100.000-an, teman-teman. Dan ini untuk penampakan dari rambatan Doraemonnya, teman-teman. Untuk burung pun terpantau mulus-mulus ya, stoknya pun aman. Berlanjut, buat selengkapnya kita bergeser ke imporannya, teman-teman. Masih tersedia untuk jenis burung Mozambik. Dan ini untuk pantauan kelamin yang jantan, teman-teman ya. Untuk penghobi burung imporannya, salah satunya dari jenis burung Mozambik, teman-teman, silakan, masih tersedia di kios SKJ. Stoknya pun masih aman banget. Banyak ya untuk stoknya, teman-teman. Ini harga masih sama ya. Nah, teman-teman ya, ternyata untuk burung Mozambik kelamin jantan nota biasanya sampai 400.000. Nah, kemarin di kiosnya SKJ harga 380.000. Sekarang turun harga, teman-teman. Jadi 360.000 saja dari Mozambik kelamin jantan. Boh, pokoknya untuk sisi harga benar-benar terjangkau banget, teman-teman ya. Silakan teman-teman yang penghobi dari jenis burung imporannya, salah satunya dari Mozambik jantan, cukup 360.000 saja. Burung sehat semua, teman-teman ya. Sange'er, Mas. Sange'er ada? Ada dong. Itu namanya sange. Sange'er. Apa sanger? Iya. Er ya. Sange'er ya. Banyak stoknya, Mas ya. Sange'er masih ada banyak. Masih ada banyak ya? Masih lumayan. Oke. Di luar juga masih ada. Di luar juga masih ada. Oke. Okay. Itu harga sange'er berapa, Mas? Sange'er. Itu pasaran berapa, Mas Bro? Pasaran 400. Ada yang up. Kemarin kan normal di kios SKJ 38. Sekarang mau di nota berapa? Samain aja lah. Samain. Oke, teman-teman, samain harga 360.000. Kita pantau ya, Mas ya. Silakan, Mas Bro. Dan kita coba pantau, teman-teman, stok untuk sangernya seperti ini, teman-teman ya. Nah, burungnya mulus. Stoknya pun masih aman dari sangernya, teman-teman. Jadi normal kurang lebih ada harga 400.000-an ya. Dan di kios SKJ kemarin 38, sekarang turun harga lagi, teman-teman. Di nota 360.000 ya. Dari jenis burung sanger baik Mozambiknya. Baik, teman-teman, buat berikutnya kita pantau untuk ocehan ya, dari teledekan Orja, teledekan Gunung Ori Jawa. Pantauan ada bonor, ada mulus, dan stok pun hari ini melimpah, teman-teman. Salah satunya sampelnya seperti ini ya. Nah, ini yang ditutupin semua nih, teman-teman ya, banyak pokoknya. Nah, untuk harga nih, teman-teman, biasanya kalau normal yang mulus sampai 600-an ya. 600 up, teman-teman, yang bonor sampai 500-an. Nah, di sini cukup 430.000 berlaku untuk bondol dan mulus, teman-teman, dari teledekan Gunung Orjanya. Nah, ini sampelnya seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini dia untuk tampilannya. Pokoknya untuk stok aman, teman-teman, tinggal langsung merapat dan dipantau saja yang lagi hunting untuk teledekan gunungnya Orja, Ori Jawa, teman-teman ya.
Nah ini Mas Dimas lagi persiapan mau packing ya? Packing, oke, okay. Mau kirim-kirim ke teman di Somalia. Nah Mas Dimas, ini kan hari ini harganya benar-benar di bawah normal ya. Ini jualan atau sedekah nih Mas Dimas? Ini jualan, cuman untungnya untuk seduluran doang Mas. Oke, okay, untuk seduluran ya. Jadi jualan sambil sedekah. Iya. Oke, okay, teman-teman ya. Jadi silakan pokoknya untuk hari ini harganya miing-miing ya Mas Dimas ya. Oke, okay, kita lanjut pantau ya Mas Dimas ya. Topping miing Mas Bro. Dan berikutnya teman-teman kita pantau ada jenis burung cipo ya. Hari ini pun stoknya kita pantau lumayan nih. Cipo Jawa ada, cipo Sumatera ekor hitam. Oke, okay, cipo Jawa ada, cipo Sumatera ada yang ekor hitam seperti ini ya Mas Dimas ya. Ini kan semua. Oke, okay, ini ekor hitam semua teman-teman. Nah, harganya bagaimana Mas Dimas? Rp30.000. Untuk yang ekor hitam? Yuk. Kalau yang biasa? Yang biasa Rp20.000. Rp20.000 teman-teman ya. Yang biasa sebelah sana nih ada teman-teman. Pokoknya untuk stok aman-aman banget ya. Dari jenis burung yang tersedia di kiosnya SKJ teman-teman. Dan buat berikutnya teman-teman kita pantau juga ada masteran dari burung perenjak ya. Nah ini yang suka mainnya di atas teman-teman, perenjak atas atau perenjak lawu. Bunyinya bagaimana nih Mas Dimas? Bunyi perenjak? Caranya sih tempik-tempik. Oke teman-teman, dan stok pun aman, kita kasih sampelnya saja. Untuk harganya per ekor cukup di nota 20.000 ya. Oke, di nota 20 ribuan saja teman-teman. Nah ini untuk pantauan buat cipo yang biasa teman-teman atau yang dari Jawa ya. Selang aja teman-teman, tersedia ada masteran burjilnya ya, dari jenis burung ciwa teman-teman. Dan ini dicampur nih sama cuci padi ini ada ya. Kita kasih tampilan dulu untuk ciwanya teman-teman. Dan untuk harganya ciwa per ekor cukup di nota 15 ribuan dari ciwanya. Stoknya pun aman teman-teman ya. Dan untuk harga dari cuci padinya teman-teman, per ekor pun sama di nota 15 ribuan saja. Ada juga teman-teman stok dari jenis burung apa ya Mas ya? Kutil Mas. Kutil. Kutilang apa nih Mas? Kutilang emas. Oh, kutilang emas teman-teman ya. Per ekornya kena berapa nih Mas? Mas? 30.000. Oke teman-teman, cukup di nota 30.000an ya untuk kutilang emasnya. Kutil. Di sebelah kiri tersedia ada Foxer Rembo teman-teman. Rembo. Berapa nih Mas? Rembo kasih 150. 150.000an saja teman-teman dari jenis burung Foxer Rembonya. Dan selengkapnya kita berlanjut ke jenis burung jalak, tersedia ada jalbo. Ini stoknya juga banyak teman-teman untuk jalbonya. Harga berapa Mas Dimas? Jalbo dewasa kasih 45.000. 45.000an saja teman-teman ya dari jalbo dewasanya. Untuk anakan ini masih ada? Anakan stok tinggal 2. Tinggal 2. Berapa itu Mas Dimas? 140.000 ya teman-teman. Tersisa ada 2 ekor untuk anakan dari jalbonya. Selain dari jalbo teman-teman, tersedia ada jalsu untuk spek yang mandiri. Stoknya pun hari ini kita pantau aman teman-teman, dan untuk harga per ekornya di nota 250.000. Dan ini untuk penampakan dari jalbo yang anakannya teman-teman ya. Kalau yang gacoran mungkin besok hari Rabu lah bro. Oke teman-teman, jadi kita informasikan barangkali dari teman Kicomania yang lagi cari untuk jalsu dewasa gacoran ya. Insya Allah kalau nggak ada halangan Rabu datang teman-teman. Jadi selengkapnya langsung merapat dan dipantau saja. Baik teman-teman, jadi kita bergeser lagi dan pantau selengkapnya buat stok jenis burung kenari. Informasi untuk kenari pokoknya ratusan ekor hari ini masuk teman-teman ya. Dari spek belara-belara, dari spek yang bahan sampai gacoran, pokoknya aman teman-teman di Gas SKJ untuk jenis burung kenari seri loper. Dan kita pantau untuk pertama ini spek yang bahan. Harganya teman-teman untuk yang warna gelap rekor di nota 80.000. Untuk pembelian 2 ekor cukup di nota 150.000. Dari pembelian 2 ekor untuk kenari seri loper warna gelap spek bahan teman-teman. Dan tersedia juga untuk yang warna cerahnya. Nah, seperti ini teman-teman untuk tampilannya. Ini stoknya lagi banyak banget teman-teman ya untuk kenarinya ya. Kita coba pantau dulu. Sampai ujung sana teman-teman. Cerah berapa Mas Dimas? Cukup di nota 100 ribuan saja teman-teman dari kenari seri loper yang warna cerahnya. Dan ada juga teman-teman untuk yang warna putih ya dari seri lopernya. Seperti ini untuk tampilannya teman-teman.
Besoknya pokoknya ambiar banget hari ini teman-teman dari jenis burung kenari. Dan untuk yang warna putih per ekor dinota 130.000. Untuk yang pandanya teman-teman dinota 160.000 saja ya. Seri loper dag yang bahar. Dan kita berlanjut lagi teman-teman, pantau untuk yang seri F1S ya. Ini hari ini ada bongkaran juga teman-teman dari seri F1S nya dan ini stok yang terbaru. Tersedia ada warna putih, ada warna cerah, warna gelap. Pokoknya untuk warna random teman-teman ya, masih campur. Dan kalau untuk harganya per ekor cukup dinota 185 ribuan dari kenari yang seri F1S nya teman-teman. Masih di jalur burung kenari ya teman-teman, kali ini kita pantau untuk spek yang gacoran ya. Ada warna cerah, ada star blue, ada gelap. Nah, ini ada warna wortelnya nih teman-teman ya. Kita pantau dulu satu persatu untuk speknya teman-teman. Jadi teman-teman informasi ya, ini untuk spek yang gacoran, cuman kondisinya lagi pada nyulam teman-teman ya. Nah, seperti ini nih lehernya yang bolong, ini lagi pada nyulam teman-teman. Speknya gacoran, kondisinya lagi nyulam, dan untuk harganya cukup dinota 270.000 teman-teman. Dari jenis burung kenari yang spek gacorannya. Ada juga untuk spek kenari gacoran dalam keadaan on fire ya, jadi tinggal nikmatin, tinggal dengerin suaranya teman-teman. Kita coba pantau. Nah ini untuk spek yang masih mabung tapi juga terpantau masih bunyi teman-teman ya. Oke, buat pantauan juga rajin malah teman-teman ya. Pokoknya tinggal langsung merapa dan dipantau-pantau saja buat para teman kicomane yang lagi hunting burung makran kenari teman-teman. Nah salah satunya ini dia teman-teman untuk sampelnya, dan kita pantau bunyi ya dari kenari yang spek gacoran. Dan ada juga teman-teman untuk yang warna cerah ya. Nah ini udah mau bunyi teman-teman. Oke, jadi untuk harganya buat kenari spek gacoran cukup dinota 320.000 ya, yang keadaannya dalam on fire atau tinggal dengerin bunyinya saja teman-teman. Dan tersedia juga untuk yang warna panda teman-teman, seperti ini untuk tampilannya, spek gacorannya juga. Harganya berbeda sedikit teman-teman, dinota 350.000 untuk kenari yang warna panda spek gacorannya. Baik teman-teman, kita berlanjut lagi pantau selengkapnya. Tersedia ada jenis burung lovebird teman-teman ya. Hari ini stoknya pun belara-belara, tersedia dari warna pedas materi ya teman-teman, seperti bio green, ada PP bio, ada bio ewing blue teman-teman. Dan ada juga untuk warna-warna biasa seperti josannya ya, ada juga pasbud, pasbir, pokoknya komplit teman-teman hari ini. Pasbud juga tersedia teman-teman, pas bio. Oke, tinggal sesuaikan pilihannya para teman kicomania ya, yang lagi hunting untuk burung lovebird ya teman-teman. Dan kita mulai untuk harganya dari jenis burung biola atau parlu atau yang berwarna teman-teman, berwarna materi, perekornya dinota 80.000 seperti bio ataupun PP teman-teman. Dan kalau untuk yang warna-warna biasa, warna josan, perekornya dinota 50.000-an dan untuk paruh putihnya dinota 60.000-an teman-teman. Untuk burung sehat-sehat semua teman-teman ya. Dan ada juga untuk burung parkitnya teman-teman, untuk parkit lokal, salah satu burung masterannya juga tersedia untuk warna random ya, ada cerah, ada warna hijauan. Sepasangnya dinota masih 100.000 masih mas. Oke, dinota 100.000-an teman-teman untuk sepasangnya ya. Baik teman-teman, buat selengkapnya kita coba pantau ya. Nah ini untuk stok hari ini juga lagi ambiar teman-teman, salah satunya dari cucak hijau body big. Ada yang nopeng, ada juga untuk yang masih otol teman-teman ya. Nah ini untuk penampakan trotolannya seperti ini nih teman-teman. Nah ini ada trotolannya, kita pantau dulu teman-teman satu persatu ya.
dari cat hijaunya. Nah untuk harga nih teman-teman cukup terjangkau banget ya, karena untuk nota biasanya sampai 600-600,5 ya. Di sini cukup di nota 500.000 katanya teman-teman. Dan kita coba pantau, coba pertanyakan nih sama Mas Dimas nih. Dimas, kalau nggak salah cucak hijau harganya masih normalnya bundel-bundel aja 58 sampai 600 ya. Nah di sini dengan harga 500, kenapa tuh Mas? Sodako lagi apa gimana? Itu kan harga normal. Di sini nggak normal Mas Bro. Di sini nggak normal. Soalnya nggak normal semua. Oke, dan untuk stok hari ini bagaimana Mas Dimas? Kalau ini cuman datang tadi cuma 50. Cuman terus? Kebetulan langsung di poket sama sebelah langsung. Oh begitu. Jadi hari ini cucak hijau numpang mampir nih. Habis Mas Bro. Oke teman-teman. Jadi mohon maaf yang belum kebagian untuk yang ecerannya Mas Dimas ya. Iya betul. Nah memang keadaannya di sini teman-teman untuk kios SKJ dengan harganya yang benar-benar miing. Jadinya untuk para bakul pada rebutan gitu ya Mas Dimas ya. Ini pasti udah pasang status ya. Ada. Udah pasang status. Ada. Oke teman-teman. Jadi mohon maaf untuk para teman kicomania yang belum kebagian, dan insya Allah kapan lagi nih datang nih? Insya Allah secepatnya lah Mas Bro. Oke lah. Kedepannya ya. Kemungkinan nggak ada semingguan lagi. Ada semingguan lagi ya, kemungkinan teman-teman. Nanti kita coba pantau untuk stok yang berikutnya untuk minggu depannya. Terima kasih informasinya Mas Dimas ya. Jadi seperti itu ya teman-teman informasinya, karena kios SKJ ini rata-rata teman-teman bakulan, partai, grosir ya. Jadi cepet habisnya. Kadang memang kadang burung di sini cuman hanya mampir teman-teman. Kalau Mas Dimas sudah pasang status harganya miring banget nih, pasti cepet habis teman-teman. Insya Allah minggu-minggu depan disediakan lagi buat para teman kicomania ya. Kira-kira nanti untuk spek dan harganya berapa dipantau terus teman-teman. Oke teman-teman, kita berlanjut lagi. Jadi selain dari stok para komunitas kicomania, untuk teman kumania pun tersedia. Salah satunya dari burung perkutut teman-teman ya. Dimulai dari burung perkutut untuk yang lokal, hari ini pun stoknya ambiar teman-teman. Seperti ini untuk tampilan video dari perkutut lokalnya. Dan untuk harganya per ekornya cukup di nota 20 ribuan saja dari jenis burung perkutut lokalnya. Berikutnya tersedia juga teman-teman untuk perkutut jambulnya atau songgoratu ya. Ini dia untuk tampilannya teman-teman, dan untuk harganya per ekor cukup di nota 130 ribu saja dari perkutut jambul atau songgoratu teman-teman. Selengkapnya ada juga untuk perkutut dari warna silver. Ada juga untuk perkutut Bali teman-teman. Jadi ini campur aduk ya. Ada silver, ada Bali. Silver kena berapa nih? Silver 80. Untuk Bali? Bali 40. Oke teman-teman, untuk perkutut Bali per ekor di nota 40.000, silvernya di nota 80.000. Kita coba pantau lagi teman-teman, tersedia ada pleci-nya ya. Nah, ini ada pleci Monty teman-teman, tersisa ada 3 ekor. Dan untuk harganya per ekornya cukup di nota 40.000 saja teman-teman, dari jenis burung pleci Monty-nya. Jadi kalau untuk yang mau borongan teman-teman ya, 100.000 3 ekor teman-teman, pleci Monty. Nah, normalnya 40.000 per ekornya di kios SKJ, ini borongan 3 ekor 100.000 saja. Baik Mas Dimas. Siap. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah pantau semua buat keseluruhan stok dan harganya ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya Mas Dimas, Masya Allah. Mas. Pokoknya sehat selalu buat Mas Dimas ya. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberkahkan rezekinya. Untuk kiosnya ini menjadi rekomendasi buat para teman kicomania, harganya terjangkau, kualitas oke pokoknya ya. Oke. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk informasi stok dan harga burung. Tersedia berbagai macam jenis burung dari lokal sampai impor, bahan sampai gacor. Harga pokoknya oyeh ya. Miring-miring teman-teman. Tinggal langsung merapat dan dipantau, dan seperti biasa untuk pemesanan tinggal lanjut di halo-halo saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.